Pembalap di Blion Yamaha Moto X Racing, Galang Hendra Pratama, hadir di Jakarta dalam launching series terbaru motor pabrikan asal Jepang. Saat ini pembalap kelahiran Surabaya tengah sibuk mempersiapkan musim balap 2019. Pada musim pertamanya, Galang turun di kelas World Super Sport 300. Pemuda 19 tahun ini sukses menunjukkan performa yang baik dengan mengikuti balapan secara penuh dan masuk peringkat 10 besar di akhir musim 2018. Tentu masih lekat dalam ingatan ketika Galang mampu meraih podium utama dan mengibarkan merah putih di sirkuit Brno Republik Ceska. Tahun ini dengan pertama kalinya saya ikut satu musim ini, itu sudah sangat memenuhi target. Saya bisa masuk di top 10 klasmen dan itu sangatlah pengalaman yang besar buat saya. Untuk tahun depan, saya akan memberikan yang terbaik untuk merah putih semakin di depan. Di waktu yang bersamaan, tim Yamaha juga memperkenalkan para pembalapnya yang akan berlaga di Round 5 Ajang Asia Road Racing Championship 2018 di Sirkuit Sentul, Indonesia.